Pangeran Abdul Matin asal Brunei Darussalam jadi idola bagi banyak perempuan Indonesia karena penampilannya yang tampan dan gagah. Sayangnya nih, Pangeran Matin hanya bisa dikagumi lewat media sosial saja. Tapi belakangan ini, viral seorang penjual es krim yang disebut-sebut sebagai kembaran Pangeran Matin. Sang penjual es krim ini bisa ditemui di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Bukit Teletabis. Dalam video yang viral di media sosial, sekilas sang penjual memang tampak mirip dengan Pangeran Matin, apalagi keduanya memiliki potongan rambut pendek. Tak sedikit netizen yang mengakui kemiripan antara Pangeran Matin dengan penjual es krim tersebut. Menariknya, sosok penjual es krim ini tak hanya viral di Indonesia, tapi juga sudah sampai ke negara tetangga alias Malaysia. Bagaimana K-Lovers? Setuju nggak kalau keduanya seperti kembar yang terpisah?